Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Kakak Uta sama kakak Mio gak ada di rumah. Semuanya kemana ya? Itu ada mobil kakak Uta. Kakak Uta lagi mamam ya. Mamam di kafe. Celin juga mau mamam. Tapi Celin sudah kenyang. Kakak Uta, Celin sudah datang. Sudah datang kakak Uta. Celin tunggu di sini aja ya. Lihat kakak Uta sama kakak Mio mamam. Hop, nyom 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 nyom. Wah kakak jangan bersuara makannya kak. Yuta, kami datang, kami datang. Ayo ayo ikut makan, ikut makan. Kalian mau makan apa? Aku minum aja, aku sudah kenyang. Aku nih lapar sekali. Aku lagi makan pizza. Hop, nyom 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 nyom. Kakak jangan bersuara. Yo yo Mio yo, ini sudah mau habis kok. Tenang aja. Kakak, Cicelin sudah tungguin, kak. Oh, apa? Cicelin sudah datang. Iya, iya, iya. Aku cepat-cepat. Hop. Nah, sudah habis, sudah habis. Enak sekali. Atom, kamu yang bayar ya. Kamu bayar sendiri, bayar sendiri. Oh, sekali-sekali bayarin. Cicelin, kamu sudah datang, Cicelin. Kak Uta, kamu makan gak, Cicelin? Tadi Cicelin sudah mamam, udah kenyang. Udah kenyang ya? Tapi aku masih lapar nih. Ayo, makan lagi. Tapi aku gak mau makan yang berat-berat. Aku pengen ngemil aja. Kamu mau gak, Celin? Mau, mau. Ngemil? Ngemil coklat? Iya, iya, boleh. Kalau gitu, kita pergi ke Yumat aja. Ayo, Celin. Iya, kakak Uta. Kamu duduk di atas aja, Celin. Biar muat. Iya, Celin. Di atas aja. Iya, Celin di atas. Ayo, jalan, kakak Uta. Iya, ayo kita jalan. Yeay. Wah, Kak Yuta, kakak kenapa nggak kenyang-kenyang? Padahal kakak sudah makan 2 porsi loh. Iya nih, nggak tahu kenapa hari ini aku lapar sekali. Mungkin masa pertumbuhan nih, jadi harus makan banyak-banyak. Kak Mami, Kak Mami, Kak Mami, ada yang baru nggak Kak Mami? Coba kamu lihat sendiri aja Yuta, aku belum cek. Oke, baiklah kalau gitu, aku cek dulu. Apakah ada yang baru? Roti tawar ini? Oh, boleh juga ya, pakai jam strawberry. Lalu kalau ini minumannya, aku suka nih. Ada minuman rasa jeruk. Lalu, baiklah kalau gitu. Kakak, aku mau es krim aja deh. Es krim, Mio juga mau kak. Nah, semua mau es krim kan. Celin, kamu mau juga enggak? Mau, yang warna pink. Oke, baiklah kalau gitu. Kita makan es krim aja, soalnya aku mau diet. Kak Mami, beli es krim Kak Mami. Beli es krimnya 5. Oke, totalnya 5.000 yen. Baiklah kalau gitu, ini dia uangnya. Dan es krimnya, kita makan di rumah aja ya. Tapi kan nanti kalau mencair gimana? Gak apa-apa, di rumah aja. Soalnya aku mau kendarain mobil. Mereka sedang joget. Aku jadi pengen joget juga. Celin, tunggu sebentar ya. Iya, kakak Uta. Kalian kenapa nih? Kenapa joget rame-rame? Oh, topi apa itu? Ini topi terbaru, Yuta. Topi terbaru? Iya, ini topi Chainsaw Man. Wah, aku juga mau, aku juga mau. Di mana belinya? Itu, di belakang kamu. Kamu lihat aja sendiri. Bisa pilih kok di sana. Wah, keren-keren. Ada yang jual topi Chainsaw Man, Mio. Ya itu, kepalanya yang ada gergaji listrik itu kan. Gimana kalau kita juga ikutan beli? Aku juga mau, aku juga mau. Wah, Kid Burler, kamu jualan topi Chainsaw Man ya? Iya, Yuta. Topi ini lagi viral. Kamu mau beli nggak? Mau, mau, mau. Kamu kasih aku diskon ya. Oke, baiklah. Tapi kamu harus beli banyak. Oke, karena kami berlima, kami jadinya beli 5 nih. Wah, warna-warni. Aku bingung mau beli warna apa ya. Sama nih, aku juga lagi bingung. Iya, soalnya warnanya banyak sekali. Mio, kamu warna apa Mio? Mio mau warna yang pink kak. Aku warna kuning. Kalau gitu aku warna... Aku juga warna kuning, karena topiku warna kuning. Wah, berarti Atom sama-sama warna kuning. Dan si Mio, dia mau warna pink. Kalau si Celin warna apa ya? Apa dia juga warna pink? Ada mainan baru. Celin juga mau. Ya, Celin, kamu sudah siap minum susu ya? Ya, kakak Uta. Celin mau pilih dulu. Ya, kamu mau pilih dulu. Mau pilih warna apa? Biasanya kamu kan mau warna pink kan? Kali ini, Celin mau warna biru aja. Boleh. Kamu mau warna biru. Celin boleh langsung coba nggak? Boleh. Kamu mau coba biru muda atau biru tua, Celin? Biru yang ini aja. Biru muda. Ini cantik. Celin sudah pakai. Wah, Celin. Bagus sekali. Iya, Celin. Bagus sekali. Kakak Uta.
Celine punya cantik, Celine juga. Iya nih, bagus Celine. Celine cuka kali, bisa tucuk-tucuk. Gak bisa, itu kan hanya topi aja Celine. Wah, aku bingung nih, aku mau warna apa ya? Warna biru sudah diambil sama Celine. Kakak, kakak pilih warna hijau aja kak. Oh, gak mau kalau warna hijau. Sepertinya aku mau warna hitam aja deh. Kalau warna hitam jangan Yuta. Kenapa emangnya, kenapa? Karena ya warna hitam itu sepertinya agak berbeda. Jadi aku gak berani jual. Tapi aku mau yang warna hitam aja. Makin gak boleh aku malah makin mau Kid Bulur. Ada apa sih, emangnya apa yang aneh? Rusak ya? Enggak sih, cuman semalam sepertinya aku lihat itu bisa berpindah sendiri. Apa? Masa iya sih? Ah, kamu ini mungkin karena ada kucing atau yang lainnya. Mana mungkin benda mati bisa berpindah sendiri? Ya udah deh, terserah kamu Yuta. Iya nih, aku mau yang warna hitam ini aja. Topinya aku langsung pakai aja ya Kid Bulur. Iya boleh. Nah, aku sudah pakai nih. Wah, pas sekali buatku. Wah, keren. Aku suka. Gimana, Yuta? Topinya cocok? Cocok, Kid Bulur. Gak ada yang aneh, kan? Gak ada tuh. Aku suka pakai topi ini. Kalian juga semuanya. Pilih sendiri dan langsung pakai aja ya. Iya, Kak. Ayo kita pilih. Nah, sekarang aku sudah berubah nih. Jadi Chainsaw Man Yuta. Di mana iblisnya? Di mana? Aku kan menyerang iblis itu. Wah, Mio juga mau nih jadi Chainsaw Man Mio. Ayo. Gimana gerakannya ya? Aku lupa. Sepertinya kayak gini deh. Nang ning ning nang ninung, nang ning ning nang ninung. Ayo. Kita hajar iblis-iblis itu. Ya, kita hajar iblis itu. Iya nih, ayo hajar. Nang ning ning nang ninung, nang ning ning nang ninung. Wah, laku keras. Aku suka sekali. Pokoknya, apapun yang viral, aku harus segera jual. Jadinya, aku bisa untung banyak nih. Kalau terus-terus seperti ini, aku bisa jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Oh, semuanya sudah pakai topi Chainsaw Man. Iya, aku juga sudah pakai. Kita semua jadi Chainsaw Man nih. Tapi aku Chainsaw Man yang paling kuat. Enggak, Mio yang paling kuat. Chainsaw Man Celine paling kuat. Wah, kita semua jadi Chainsaw Man nih. Terus yang jadi iblisnya siapa? Ah, Atom, kalian aja yang jadi iblisnya. Enggak, aku mau jadi Chainsaw Man juga. Chainsaw Man Atom. Nang ning, ning nang ning nung. Nang ning, ning nang ning nung. Nah, sekarang ayo ikut aku. Kita mau kemana, Kak? Kita mau pamer nih. Pamer topi Chainsaw Man yang terbaru. Aku mau kasih lihat Kak Sakura juga. Ayo. Aku adalah Chainsaw Man Yuta. Di mana iblisnya? Aku akan segera mengalahkan iblis itu. Aku akan membelahnya menjadi dua. Iya, Mio juga akan menggergaji iblis-iblis itu, Kak. Ayo, kita keliling pakai topi ini. Celine juga ikut Chainsaw Man Celine. Wah, sudah malam nih. Mereka semuanya sudah pulang. Aku juga sudah siap makan. Mio. Kakak, kita lepaskan topi ini dulu aja, Kak. Gak mau. Aku gak mau lepaskan topi ini. Gimana kalau kita tidur pakai topi ini aja? Oke deh, Kak. Topi ini kan gak berbahaya. Gak bisa buat luka. Dan juga tidak bisa buat terbelah-belah. Aku mau tidur dulu, Mio. Besok pagi-pagi aku mau bangun lalu aku mau main lagi. Iya, Kak. Mio juga. Baiklah, kalau gitu. Selamat malam, Mio. Selamat malam. Aduh, Mio, suara apa itu? Mio, bangun Mio. Ribut sekali, padahal aku sedang tidur. Kenapa sepertinya ada suara anjing sih? Bangun, ayo bangun. Aduh, padahal aku ngantuk. Yadi, aku bangun. Apa ini? Mio, lihat tuh Mio. Ada Chainsaw Dog, Mio. Kakak, itu bukan Chainsaw Dog. Itu namanya Pochita, Kak. Hah? Pochita? Sepertinya aku pernah dengar deh, Mio. Kakak, itu kan anjingnya Chainsaw Man. Oh iya, anjingnya Chainsaw Man. Aku lupa. Padahal kemana aku sudah nonton. Wah, kenapa bisa ada anjing Chainsaw Man di sini? Kakak, kenapa kak? Kenapa Mio? Kakak jadi Chainsaw Man kak. Apa? Aku jadi Chainsaw Man? Ini kan topi Chainsaw Man Mio. Bukan kak, bukan. Beda kak. Kakak jadi Chainsaw Man beneran kak. Apa? Aku jadi Chainsaw Man beneran? Iya kak, kakak coba lihat kaca aja kak kalau gak percaya. Masa iya sih Mio? Jelas-jelas semalam aku pakai topi seperti kamu. Jadinya kita seperti Chainsaw Man.
Tunggu-tunggu, apa ini? Mukaku, tanganku juga. Wah, Mio, daguku juga. Aku benar-benar seperti Chainsaw Man, Mio. Kenapa bisa? Apa yang terjadi ini? Kakak, kenapa bisa, Kak? Aku juga gak tahu. Apa karena anjing ini, Mio? Anjing pocita ini? Wah, gawat nih. Aku gak mau jadi Chainsaw Man. Tanganku semuanya jadi gergaji. Gimana ini? Kakak, tunggu Mio, Kak. Tunggu, Kak. Aku bingung mesti gimana. Pocita, cepat kasih tahu aku apa yang terjadi. Kenapa seperti ini? Kakak, apa mungkin ini gara-gara topi hitam yang dibilang Catbuller itu, Kak? Apa? Gara-gara topi hitam yang kata Catbuller gak boleh terus aku pakai ya? Iya, Kak. Kak Uta, Kakak Mio, ayo kita main Chainsaw Man lagi. Jalin kali ini mau jadi Chainsaw Man lagi. Ada anjing Chainsaw Man. Lucu kali. Jalin mau main sama anjing Chainsaw Man ini. Ini anjing siapa? Kakak Uta ya? Lucu kali ya. Jalin, aku sekarang sudah jadi Chainsaw Man. Aku gak bisa main sama kalian lagi. Nanti takutnya kalau salah-salah, aku bisa kenakan kalian. Terus nanti kalian bisa terbelah dua. Jadinya, aku gak bisa tinggal di sini lagi, Mio. Hah? Kakak, kenapa seperti itu, Kak? Kakak Uta, gak mau main sama Jalin lagi. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Oh iya, Pocita, ayo sini, ikut aku. Hah? Kita harus pergi dari sini. Kita nggak boleh membahayakan si Mio atau Matam dan juga Baby Shelin. Tapi mau kemana ya? Aku taunya cuma pergi ke taman. Tapi sebelum kita pergi jauh-jauh, sebaiknya aku main dulu deh. Main di taman ini untuk yang terakhir kalinya. Mungkin aku tidak bisa main di sini lagi. Lucuran, aku sudah mau pergi dari sini. Aku pasti kangen banget sama kamu. Ini dia lucuran yang sering aku mainkan setiap hari dan... apakah harus benar-benar pergi dari sini? Meluncur! Wah, padahal semalam aku bilang aku pengen jadi Chainsaw Man. Tapi ketika aku sudah jadi Chainsaw Man, aku malah takut nanti orang-orang bisa terluka gara-gara aku. Gimana nih sekarang? Kak Yuta sekarang malah pergi. Kak Uta gak mau main sama kita lagi. Bukan seperti itu, Celine. Dia takut kalau kita terluka. Ayo kita cari Kak Yuta. Mungkin dia ada di taman. Wah, sepertinya itu Kak Yuta deh. Hah? Itu ada kaki sapi dan juga ada buntut sapi. Ekor sapi. Iya nih, dan juga, hah? Di sini juga ada sapi. Hah? Kak Yuta? Kalian, kenapa datang ke sini? Jangan dekat-dekat, ini berbahaya. Kakak, bukannya kata kakak tadi kakak mau pergi. Dan juga, kenapa sapi ini, Kak? Kasian sekali. Tidak ada kepala. Iya, kepalanya hilang, Kak. Ini bukan salahku, Mio, bukan salahku. Kenapa, Kak? Tadi aku kan mau pergi, terus tiba-tiba ada sapi yang menabrakku. Lalu terjadilah seperti ini. Jadi tuh, sapinya kasihan sekali. Pantatnya sampai lepas tuh. Pantat sapi. Gimana kalau sapinya kasih Kak Sakura aja, Mio? Kak Sakura pasti senang sekali. Dia bisa masak sapi, satu ekor loh. Wah, sapinya kasihan sekali. Lihat itu, ekornya sampai lepas. Tapi kalau ekor itu bisa dijadikan sok buntut loh, Mio. Oh iya, jadi sok buntut. Berarti kakak hari ini makan di rumah kan, Kak? Gimana ya? Oh iya, si Celine mana? Kenapa kalian cuma bertiga? Aku butuh jiwa. Di mana jiwa manusia? Di sini ada orang. Bayi itu? Bayi Chainsaw Man kah? Ini apa? Wah, ternyata palsu. Baiklah kalau gitu, aku akan menangkap kamu. Ayo, ikut aku. Ikut? Ikut kemana? Ikut aku pergi ke hutan. Hutan? Jalin tak mau. Tak mau pergi ke hutan. Jalin mau cari kakak Uta. Tolong kakak Uta, kakak Mio. Ada kejar-kejar Jalin. Putar-putar. Hei, jangan lari. Percuma. Kamu tidak akan bisa lari daripadaku. Kalau aku sedang kejar seseorang, pasti akan kutangkap. Jalin tak mau. Jalin takut. Kakak Uta, tolong Jalin. Jalin dikejar-kejar. Kakak Uta, tolong Jalin. Apa itu? Jalin, apa yang mengikutimu? Jalin, dia kejar-kejar Jalin. Hei kamu, siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti bayi itu? Aku adalah Spiral Man. Wah, kamu Spiral Man. Berani-beraninya kamu mengganggu kami.
Kamu sudah bosan hidup ya? Apa kamu bilang? Miu Miu, cepat bawa Sheryl pergi dari sini Miu. Aku akan menghadapi dia. Aku adalah Chainsaw Man. Nah, kamu tidak akan aku lepaskan. Baiklah kalau gitu. Siapapun yang menang, dia akan mendapatkan bayi itu. Chelin, ayo sini sama kami yuk Chelin. Chelin takut. Jangan takut Chelin, jangan takut. Ayo kita cari tempat yang aman. Iya, ayo cari tempat aman. Cari tempat aman. Hei kamu, aku akan menyerangmu. Ayo sini. Wah, ini pertama kalinya aku sebagai Chainsaw Man bertarung. Aku akan mengeluarkan jurusku. Tusuk, tusuk. Kiri, kanan, kiri, buka, gores. Gores. Ayo, kita gergaji. Hei, kamu sedang ngapain? Ini jurusku, jurus baru. Dan juga, aku sambil pemanasan nih. Nah, sekarang ayo kita mulai. Ciat-ciat, hiat. Wah, sapiku kabur tuh, buntutnya juga. Bukannya sudah kepotong. Mereka masih hidup ya. Ini semua gara-gara kamu. Padahal nanti malam kami mau masak sapi. Jurus cahaya spiral. Wah, dia bisa bercahaya tuh, bisa bercahaya. Aku gak boleh kena sama cahaya dia. Ayo sini, aku akan mencincang-cincangmu. Rasakan ini, rasakan. Wah, spiralnya bisa memanjang. Akan aku potong kamu, gergaji. Rasakan. Aduh, sakit. Nah, ciat, aku potong-potong tuh spiralmu. Dan spiralmu tidak akan banyak lagi. Semuanya akan kucincang-cincang. Aduh, sakit sekali. Jangan potong aku. Aku akan mencincang-cincang kamu, rasakan listrikku. Ciat. Oh, ini dia, tinggal beberapa lagi, aku potong lagi. Ciat, rasakan ini, rasakan. Tidak. Oh, mana dia, mana? Hah? Badannya mana? Tinggal kaki-kakinya aja. Di mana badannya? Dan, dia bergerak terus, tapi badannya nggak ada. Gimana kalau coba aku angkat aja? Nah, dia diam. Bergerak lagi. Wah, dia diam. Sepertinya dia sudah mati deh. Yeay, aku menang. Yeay. Wah, kita menang. Oh, Pochito, kita menang. Yeay, kita menang. Kita berhasil mengalahkan monster pertama kita nih. Iya, kita berhasil, Yuta. Wah, kakak berhasil ya, kak? Iya nih, Miu. Aku berhasil mengalahkan dia. Tapi, kak, monsternya di mana, kak? Kenapa nggak kelihatan? Oh, monsternya hilang, Miu. Hah? Hilang? Kok bisa hilang sih, kak? Aku nggak tahu. Tadi dia di sini, terus dia diam di sini. Habis itu, tiba-tiba dia menghilang. Hah? Apa mungkin dia kabur, kak? Oh, apa mungkin dia pura-pura mati ya? Berarti dia belum mati nih. Iya, kak, dia kabur. Chelin takut nanti kalau dia kejar Chelin lagi gimana? Iya nih, gawat kalau dia kejar-kejar Chelin lagi gimana? Aku harus cari dia sekarang. Kakak mau pergi, kak? Iya, aku mau cari dia dulu. Spider-Man, kamu di mana Spider-Man? Jangan kabur. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Kakak Uta jadi Chainsaw Man kalian, Chelin juga mau jadi Chainsaw Man Chelin. Chelin, kamu kemana Chelin? Chelin mau ikut Kakak Uta jadi Chainsaw Man. Kakak Uta tunggu Chelin, Chainsaw Man.